guys, kalau udah buka aplikasi CapCut bisa langsung klik di proyek baru, kalian pilih foto. Di foto bisa kalian pilih satu foto secara random ataupun foto yang udah kalian siapin sebelumnya. Kalau udah, kalian klik aja, lalu kalian klik tambah di bagian bawah. Setelah itu kalian klik akhirannya dan klik hapus, lalu kalian pilih menu format di bagian bawah, pilih untuk format yang 9:16. Kalau udah, kebetulan di sini foto aku ukurannya nggak sama kayak format, jadi mau aku samain dengan cara klik fotonya. Geser di bagian bawah, pilih menu edit, pilih pangkas, pilih 9:16. Atur untuk letak potongnya, kalau udah klik tanda centang. Lanjut di zoom aja samain kayak kanvas. Kalau foto kalian sama kayak ukuran kanvas, nggak usah dipotong lagi ya guys. Kalau udah kita ke depan, lalu kita klik menu overlay, pilih tambahkan overlay. Pilih video mentahan, klik tambah. Nanti untuk link download video mentahnya bakalan aku taruh di deskripsi. Kalau udah, di bagian bawah kalian pilih menu gabungan dan pilih yang namanya filter, lanjut klik tanda centang. Di sini zoom samain kayak kanvas. Nah, tata letak teks lagunya kan berada di atas. Ini tuh bisa kalian pindahin sedikit ke bawah ataupun ke tengah. Aku turunin sedikit ya guys biar teksnya lebih kebaca. Kalau udah, klik fotonya, tarik durasinya sampai ke akhir durasi video mentahan dan samain. Kalau udah sama, kita klik kembali dan klik kembali. Langkah selanjutnya, kalian klik di foto kalian, kalian geser pada menu bawah, pilih filter. Di sini kalian pilih yang namanya retro ya teman-teman. Kalau udah, kalian pilih yang VHS3. Lanjut turunin sampai ke 53 kontrasnya ataupun sesuaiin sama foto asli kalian. Kalau udah, klik tanda centang. Langkah selanjutnya, klik kembali, kita ke depan, lalu kita klik menu efek, pilih efek video. Di bagian ini kita klik menu dasar. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita cari efek yang namanya vignette. Nah, yang ini ya guys. Kalau udah, klik tanda centang, lanjut tarik durasinya sampai ke akhir. Kalau udah, klik kembali dan klik kembali. Nah guys, ini udah selesai tutorialnya, bisa langsung kita simpan. Oke, untuk simpannya kalian klik di bagian atas yang ada tulisan 1080, kalian fullin resolusi dan tingkat bingkainya, ada tanda panah, diklik aja. Di sini ada tulisan lagi mengekspor, nanti langsung tersimpan di galeri. Oke guys, jangan lupa klik tombol subscribe channelnya Erika Anugrah, like, comment, serta share videonya. Thanks for watching guys, see you next video, bye bye.